Pemirsa, usai menjalani perawatan Kapolres Boyolali Jawa Tengah, AKBP Muhammad Yoga Buana Dipta Ilavi dimakamkan di TPU Cilangkap, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya korban dan dua ajudannya yang juga tewas mengalami kecelakaan di jalan tol Pemalang saat perjalanan dinas. Jenazah AKBP Muhammad Yoga Buana Dipta Ilavi, Kapolres Boyolali, dimakamkan di TPU Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara kedinasan dan dipimpin Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Agus Suryo Nugroho. Serta dihadiri Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Beliau ini orangnya sangat santun, pekerja, dekat dengan masyarakat, dekat dengan anggota. Saat kejadian, korban dan dua ajudannya yang juga tewas dalam perjalanan dinas dan pulang ke rumah orang tuanya. Oh, dia mau pulang ke Jakarta, mau nengokin saya. Jadi tiba-tiba ya, udahlah, di tengah jalan ada halangan, ya kita terima. AKBP Muhammad Yoga Buana Dipta Ilavi meninggal dunia setelah mobil yang ditumpangi terlibat kecelakaan di tol Pemalang Batang. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Logorejo selama 5 hari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.